viral di media sosial, Desa Adat Kesiman membubarkan kegiatan spiritual yang dilakukan kelompok spiritual Taksu Rudra Bhairawa di Pura Melanting, Padanggalak, Kesiman, Minggu 19 Desember. Menesa Adat Kesiman Iketut Wisna saat dikonfirmasi Senin 20 Desember memaparkan awalnya salah satu warga melaporkan ada kelompok melakukan kegiatan tanpa izin di kawasan Padanggalak dan diunggah di media sosial. Sekitar pukul 8 malam, prajuru adat langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi bersama pecalang. Saat itu, kelompok spiritual melakukan kegiatan wewatangan di Pura Melanting untuk konten di media sosial, bahkan sampai mengundang YouTuber. Namun sayang, kata Wisna, mereka melakukannya tanpa izin terlebih dahulu, karena itu terpaksa dibubarkan. Yang sangat disayangkan, lanjut Wisna, selain tanpa meminta izin kepada desa setempat, orang-orang yang terlibat dalam aksi itu bukan warga Desa Adat Kesimang. Mereka mengaku dari berbagai daerah di Bali. Dikhawatirkan, kegiatan tersebut menimbulkan korban sampai meninggal. Jika seperti itu, desa yang akan menanggung akibatnya dengan menggelar pecaruan, apalagi kegiatan ini di luar dresta Desa Adat Kesiman. Pihaknya mewanti-wanti kepada siapapun, baik perseorangan maupun kelompok, agar tidak melakukan kegiatan yang berbau spiritual di wewidangan Desa Adat Kesiman dan di luar dresta yang sudah ditetapkan. Terlebih kegiatan dilakukan sembunyi-sembunyi tanpa meminta izin demi kepentingan pribadi atau kelompok. Tim Bali Express melaporkan.